Tim kuasa hukum Pegi Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan Senin besok. Selain itu, tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Pegi Setiawan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan telah mempersiapkan secara matang seluruh berkas untuk menghadapi sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok 24 Juni 2024. Mereka juga telah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai strategi utama dalam upaya memenangkan Pegi Setiawan dalam kasus yang tengah dihadapinya. Ketua Tim Kuasa Hukum Pegi Sugianti Iryani dengan yakin menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung saat kejadian, bukan di Cirebon, serta menegaskan bahwa ia tidak terlibat sebagai pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, tim kuasa hukum akan memperkuat argumen bahwa Pegi Setiawan yang merupakan putra dari Rudi bukanlah Pegi alias Perong yang menjadi daftar pencarian orang dalam putusan persidangan tahun 2016. Selain itu, mereka juga akan menyoroti kurangnya dukungan scientific crime investigation dalam kasus Vina yang menjadi perhatian penting dalam proses pengungkapan kebenaran. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berkomitmen untuk menyajikan bukti-bukti yang kuat dan argumen yang solid di hadapan pengadilan, dengan harapan bahwa persidangan pra-peradilan ini akan membawa kejelasan dan keadilan bagi Pegi Setiawan dalam kasus yang tengah dihadapinya. Pegi siap menjalani proses hukum dengan transparansi dan integritas, serta mengupayakan agar kebenaran dapat terungkap sepenuhnya. Nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis itu barang-barang bukti dan betul tidak barang bukti yang itu apa CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggraini mewakili krim bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.